نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Malam hari ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan, malam Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita dari banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan pujian-pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk termulia, makhluk terbaik, makhluk terindah yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaulahu ma khalaqtuk." Allah berkata kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam, "Kalau bukan karena engkau, maka aku tidak ciptakan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak menciptakan engkau wahai Adam alaihi salatu wasallam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang disebutkan tadi, ya nunu aini, nunnya aini, ainun artinya diriku, jiwaku, taukid. Kalau misalnya jaa zaitun ainuhu, berarti siapa? Dia dengan kesempurnaannya, Zaid dengan kesempurnaannya. Jaa zaitun ainuhu, jaa al-amiru ainuhu. Maksud ainun artinya apa? Keseluruhan dari seseorang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nunu aini, nun yang ada di ainun, aini keseluruhan bagiku. Andai nunnya diambil dari kalimat ainun, maka berubah menjadi ayun. Ai artinya penyakit. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nunu aini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan guru para murabbi adalah nun ain, ainunnya kita. Ya, tanpa ada itu bahasa Arab. Ain artinya keseluruhan bagi seseorang. Kalau ai saja artinya penyakit. Al-ai huwa adda. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya. Oleh karena itu, siapapun yang melihat, yang mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat secara langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis orang tersebut akan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan arwahnya sekalipun adalah mahar bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala li ya sah mahruha al-arwah. Temanku berkata kepadaku bahwa mahar untuk mendapatkan dia adalah ruh kita. Qala li ya sah mahruha al-arwah. Kam muhibbin rah ya'ishaqul qatla. Berapa banyak orang yang mencinta, orang yang merindu. Mereka merelakan ataupun merindukan, si pencinta merindukan untuk mati demi orang yang dia cintai. Qatlun nufusi muharramun lakinnahu hillun idza kana al-habibu fa'ilu. Bunuh orang itu hukumnya haram, tapi kalau yang membunuh adalah kekasih, hukumnya berubah menjadi halal. Kenapa? Karena si pecinta justru mencari hilangnya diri dia untuk sampai kepada kekasihnya. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang sangat mencintai Rasulullah, sehingga suatu saat dia terkenal dengan keindahannya, sehingga ada seorang mempermainkannya. Saya ingin melihat muka kamu, dia mengatakan, saya enggak bisa. Saya ingin melihat muka kamu, saya enggak bisa, saya mempertahankan ini. Lalu seorang mengetahui bahwa dia ini sangat cinta kepada Rasulullah, maka dia katakan, demi Rasulullah, perlihatkanlah wajahmu. Maka seketika dia bingung untuk memperlihatkan wajahnya atau mempertahankan untuk menutup wajahnya. Maka apa yang terjadi? Maka seketika mahabbahnya lebih besar dibanding hanya sekedar membuka wajahnya. Seketika dia membuka wajahnya, lalu dia menangis kepada Allah, lalu tutup langsung kembali ke rumah. Menceritakan kepada suaminya, wahai suamiku, terjadi sesuatu yang aku refleks sebenarnya. Bukan ingin membuka, tapi dia meminta untuk membuka dengan nama Rasulullah. Saya tidak bisa, kalau sudah nyebut nama Rasulullah saya tidak bisa. Mau ngapain saja, bahkan ruh saya berikan. Maka suaminya mengatakan, kalau memang betul apa yang kau katakan sekarang, dia mengambil tanur yang besar, wadah yang besar, kemudian diletakkan api yang besar. Kemudian dia katakan, wahai istriku, kalau benar engkau mencintai Rasulullah, masuklah ke dalam wajan besar ini, yang di atasnya adalah api yang membakar. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Rasulullah, masuk ke dalam.
seketika dia merapikan dirinya, berdandan secantik-cantiknya, lalu setelah itu dia masuk ke dalam tanur tersebut, kemudian ditutup sama suaminya. Suaminya menangis karena bersedih, lalu mendatangi Rasulullah SAW, menceritakan kepada Rasulullah SAW apa yang telah dia lakukan kepada istrinya, dan dia sudah yakin istrinya sudah tidak ada. Kata Rasulullah SAW, kalau dia jujur dengan apa yang dia ucapkannya, kamu pulang, kamu akan melihat dia dalam keadaan biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang akan mengenainya. Maka seketika dia pulang ke rumahnya dan membuka, ternyata sesuatu yang panas tersebut menjadi bardan wa salama, menjadi sesuatu yang tidak memberikan mudarat sedikit pun bagi pencinta. Pencinta bisa bersalah, tapi cinta tidak bisa dibohongi. Cinta terletak di hati. Dia mungkin nampak seperti orang yang tidak melakukan kebenaran, tidak melakukan syariat, tapi cinta letaknya di hati. Ketika dia sudah betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran yang dia miliki, maka jangankan api dunia, api akhirat akan dia selamat darinya. Maka dari itu mahabbah kepada Rasulullah amatlah hebat. Dan ini diceritakan bukan dari kisah-kisah khayalan, akan tetapi diceritakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang mu'tamad di dalam periwayatan ilmu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan semua cara, dengan ketakwaannya seperti dikatakan, dengan kesyukurannya, dengan menuntut ilmunya, mereka akan selamat daripada siksaan dunia dan siksaan akhirat.